Namanya siapa? Halo Santi. Rena Santi, umur asli berapa tahun? 21 tahun. Statusnya menikah atau single? Single. Single. Tinggi dan berat badan berapa? Tinggi 164, berat 57. Oke. Tempat tanggal lahir di mana? Jakarta. Tanggal bulan tahun berapa? Tanggal 6 bulan 12 tahun 1998. Bulan 12 atau bulan 1? Bulan 12. Bulan 12. Bulan 1. Jadi boleh diulang tanggal bulan tahun? Boleh. Nah, tanggal berapa? Tanggal 6 bulan 1 98. 1998. Ya. Oke. Kedua orang tua masih ada? Masih. Masih sehat? Masih sehat. Kamu berapa bersaudara? 3. 3. Kamu urutan ke berapa? Nomor berapa? 2. Kedua. Nomor 2. Kamu ada pengalaman kerja? Ada. Dulu pernah kerja di mana? Jakarta. Di Jakarta berapa tahun? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 1 tahun, dari tahun 2017 sampai 2018. Oke, tolong jelaskan kerja kamu semasa di Jakarta itu kerja apa? Beres-beres rumah. Mm-hmm. Masak. Cuci baju. Mm-hmm. Cuci baju. Udah. Tak ada jaga kanak-kanak atau orang tua di sana? Gak ada. Tak ada ya, oke. Kamu tahu tak sekarang mau kerja ke mana? Malaysia. Ke Malaysia. Kerja sebagai apa? Beres-beres rumah. Ya, tugas itu seperti kerja apa datang ke Malaysia? Sebagai apa datang kerja ke Malaysia? RT. Ya. Keluarga kamu ada betul ada kasih izin tak kamu datang ke sini? Ada. Ada, betul. Betul. Oke. Kenapa pilih ke Malaysia? Kenapa tak pilih negara lain? Mau cari pengalaman. Cari pengalaman. Selain cari pengalaman, cari apa lagi? Cari uang. Cari uang ya. Buat apa uangnya? Buat masa depan. Buat masa depan. Ditabung uangnya ya. Ya. Oke. Kamu ada takut anjing? Takut. Takutnya kenapa? Takut digigit. Takut digigit. Ah, ya. Oke. Okay. Tapi memang di Malaysia sini banyak anjing ya. Hampir semua rumah majikan ada anjingnya. Tapi anjing di sini bukan anjing garang yang gigit-gigit ya. Anjing sini, anjing peliharaan, anjing rumah, anjing lucu, anjing mahal ya. Tidak ada gigit ya. Mereka anggap anjing itu sebagai sebagian dari keluarga mereka sendiri. Kawan main ya, jadi mesti disayang, dibagi makan ya, dibersihkan kotorannya ya. Kamu bersediakah cuci, potong, masak daging babi? Bersedia. Bersedia, tidak memakan ya, cuman bantu potong, cuci, memasak, bantu uruskan saja ya. Iya. Jaga baby baru lahir boleh tak? Boleh. Jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun? Boleh. Jaga orang tua, jompo, lelaki, bantu mandi, bantu ganti pampers, bersihkan kotoran? Enggak. Tidak bersedia untuk jaga jompo lelaki? Boleh tahu alasannya kenapa? Geli aja sih. Oke, okay. Kalau jompo perempuan boleh? Boleh. Boleh. Oke. Okay. Kemas-kemas rumah besar. Rumah banglo 2 sampai 3 tingkat, ada cuci kereta, ada memasak, kamu sanggup? Sanggup. Betul sanggup ya? Iya. Sebab di Malaysia sini jarang sekali yang rumah kecil. Hampir semua rumah majikan besar, banglo 2 sampai 3 tingkat ya. Oke. Iya. Betul betul-betul mau kerja ke Malaysia? Iya. Di sini kontrak kerja di Malaysia 2 tahun ya, harus habiskan kontrak. Tidak boleh minta pulang walaupun keluarga ada yang sakit ataupun meninggal ya. Selama 2 tahun kontrak tak ada libur atau cuti dan tidak boleh pegang handphone. Telepon ke rumah 1 bulan 1 kali. Boleh?
Dan untuk uang gaji tidak boleh tiap bulan dikirim habis ke rumah ya. Kirim uang 3 bulan 1 kali separohnya. Separoh lagi simpan dalam tabungan kamu ya. Kamu di Malaysia sini harus ada tabungan sendiri ya. Jadi tiap bulan uangnya masuk ke rekening kamu. Kalau mau transfer 3 bulan 1 kali separohnya. Yang separoh tetap dalam tabungan kamu sampai finish kontrak 2 tahun ya. Jadi ini berarti bukannya agensi ataupun majikan tahan uang kamu ya. Agensi dan majikan tidak ada tahan uang gaji kamu. Tapi uang gaji kamu langsung masuknya ke rekening kamu sendiri, ke tabungan kamu ya. Paham ya? Ya.